Pemirsa, PJ Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar di alun-alun Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang. Operasi pasar tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga. PJ Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar di alun-alun Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang. Operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Sumedang dari pagi hingga siang hari tersebut langsung diserbu warga. Dalam operasi pasar tersebut, beberapa komoditas kebutuhan masyarakat dijual sesuai dengan harga acuan pokok atau HAP. Harga bahan kebutuhan pokok tersebut disesuaikan agar para pedagang tidak mengalami kerugian atau merasa dirugikan. PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan kegiatan operasi pasar diselenggarakan dengan maksud membantu masyarakat yang merasa kesulitan dengan tingginya harga bahan pokok. Dikatakannya operasi pasar akan gencar digelar apabila harga di pasaran masih belum stabil. Namun apabila sudah stabil, maka operasi pasar akan dihentikan. Belusukan kemarin ke pasar Impres di Kabupaten Sumedang, didapatkan informasi yang soheh bahwa ada beberapa komoditas, terutama bapoktin, bahan pokok penting yang mengalami kenaikan. Tapi ada juga yang stabil, bahkan ada juga yang turun. Misalnya untuk telur, ya ternyata kemarin harganya di bawah harga acuan penjualan. Ya, harga standarnya Rp27.000, ternyata saya cek beberapa warung di kisaran Rp25.000. Tapi di siang lain ada ayam broiler, itu relatif stabil. Nah, kami menemukan satu komoditas yang mengalami peningkatan di atas 15% menembus 20%, yaitu beras. Terutama beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, karena itu kami koordinasi dengan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Kajari, ya, Pak Ketua DPRD, ya, dan tentu kami dengan jajaran di Dinas Kopinda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, ya ini harus dilakukan operasi pasar terbatas. Nanti kita lihat eskalasi, apabila nanti menuju stabil, tentu kita akan tarik operasi pasarnya. Tapi kalau ada peningkatan atau belum turun, ya kita akan terus operasi pasar, karena kita harus menjaga ekosistem. Ya, masyarakat, konsumen bisa mendapatkan harga yang baik, yang murah, terjangkau, tapi di siang lain para pedagang juga harus kita jaga. Jangan sampai nanti merugikan para pedagang, jadi semuanya harus mendapatkan kemanfaatan. Yang intinya adalah tugas kami menjaga, mengendalikan inflasi di Kabupaten Sumedang harus terkendali. Itu komitmen kami, dan apapun kami akan lakukan untuk kepentingan masyarakat, karena esensi kami adalah pelayan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan keamanan dan kondusivitas yang terjadi saat ini. Lembaran aja, jadi terima kasih Pak Bupati telah kemarin kita melaksanakan belusukan ya, pengecekan ke pasar Impres dan diperoleh beberapa bahan pokok penting, utamanya beras yang mulai kenaikan. Dan alhamdulillah oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bersama seluruh pihak terkait pelaksanaan operasi pasar. Dan tahun ini kita harapkan bisa menjaga kestabilan baik itu harga maupun ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan insya Allah tentunya kita yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah juga senantiasa memantau dan juga yang paling utama senantiasa melakukan aksi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok penting bagi masyarakat dan juga menjaga harga sehingga bisa memberikan manfaat baik bagi warga masyarakat maupun dari kelompok pengusaha itu sendiri. Polres Sumedang akan terus memantau dan memonitoring semua kegiatan khususnya operasi pasar agar semua masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih baik tanpa ada gangguan Kamtibmas. Diki Guntara, Bandung TV.